بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد الازاب بن ابي حفص ابي حفص ابي حفص بن الخطاب بن نوفل بن عبد بن رياح بن عبد الله بن كروت بن بن رزاح بن عدي بن أدي بن كعب بن أي بن غالب الكريسي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. رواه إمام المهندسين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن الجؤفي البخاري وأبو الحسين مسلم مسلم بن الحجاج بن مسلم الكسيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابهما كتابي الذين كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. آه hadis yang pertama an amiril mukminin dari pemimpin al mukminin orang-orang beriman ini pertama yang dijuluki dengan amirul mukminin adalah sena Omar karena sena Abu Bakar masih dijuluki dengan Khalifah Rasulillah kalau Amirul Mukminin yang pertama dijuluki adalah Sena Sena Omar. An Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Abi Hafas ini lakop eh, kunya ya, kunyanya Sena Omar kunyanya Sena Omar kunya itu yang diawali dengan ab atau um yang diawali dengan kata abun atau umun nah, itu kunya kalau di bahasa Indonesia kan sama sebenarnya julukan kalau Indonesia sama julukan tapi kalau dalam bahasa Arab beda antara kunya dan lakop nah, kalau kunya yang diawali dengan Kata "abun" atau "umun" nah, biasanya itu diambil dari nama anak. Biasanya diambil dari nama anak. Nama anak laki-laki pertama, nama anak laki-laki pertama biasanya diambil dari situ, seperti Rasulullah. Rasulullah dijuluki dengan "Abul Gosim". "Abul Gosim, kenapa?" karena nama anak laki pertamanya Rasulullah adalah Al Gosim. Karena itu dijuluki dengan Abul Gosim. Begitu juga Um, Ummu Fulan misalnya, sama diambil dari nama laki -laki, anak laki-lakinya yang pertama. Akan tetapi, akan tetapi terkadang bukan diambil dari nama anak, Bukan diambil dari nama anak, atau diambil dari nama anak, bukan anaknya. Seperti Setina Aisyah, Setina Aisyah itu dijuluki dengan Umu Abdillah. Padahal, Setina Aisyah istrinya Rasulullah nggak punya anak, tapi dijuluki dengan Umu Abdillah. Kenapa? Karena Abdullah ini adalah keponakan Setina Aisyah yang seperti anaknya sayangnya Sena Aisyah begitu luar biasa kepadanya sehingga karena begitu sayangnya dan perhatiannya Sena Aisyah kepada Abdullah ini keponakannya sehingga Sena Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah atau yang bukan dengan nama anaknya seperti apa sahabat Abu Hurairah Hurairah bukan namanya anaknya namanya Abu Hurairah kan Abdurrahman ada riwayat Abdullah lah Abu Hurairah bukan anaknya sahabat Abu Hurairah bukan, tapi Hurairah itu kucing kecil, kucing kecil. Jadi dijuluki dengan Hurairah karena apa? Karena di lengan bajunya ada kucing kecil gitu. Karena sayangnya atau e, melindungi. Diletakkan di lengannya, karena lengannya orang dulu-dulu kan lebar-lebar. Taruh di situ kucingnya, Rasulullah kelihatan kucingnya kecil, hanya katanya Rasulullah dipanggil Abahir atau Abu Hurairah. Ayahnya kucing kecil, ayah bukan berarti yang dua anak kucing, bukan ya, karena sayangnya, ya, karena perhatiannya menjaga sehingga dijuluki dengan itu oleh Rasul s.a.w Alaihi Wasallam. Tapi umumnya diambil dari nama anak. Rasulullah ya. Umar dijuluki dengan Abu Hafiz, bukan nama anaknya, karena Hafiz itu singa macan. Hafiz macan ya. atau singa, ya singa. Kenapa kok dijuluki dengan Abu Hafiz? Karena keberaniannya Karena keberaniannya dan ketegasannya Jadi dijuluki dengan Abu Hafez Seperti diibaratkan keberaniannya itu seperti singa Berani dengan hewan yang besar akan tetap dihadapi. Walaupun dia nggak besar, gajah dihadapi, badak dihadapi, dan semisalnya nah, keberaniannya sehingga dijuluki oleh Rasulullah dengan Abu Hafiz. Lihat siapa namanya Amirul Mukminin Abu Hafiz ini siapa namanya Umar bin Al Khattab. Namanya adalah Umar bin Al Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab bin Nufail. Kemudian Ibn Abdul Uzza. Ibn Riyah. Bin Abdullah. ada perbedaan tidak bin riyah bin Abdullah, Jadi ada perbedaan yang mengatakan bin riyah bin Abdullah, ada yang mengatakan bin riyah bin Adi, ya. Jadi ada yang ngomong bin riyah bin Abdullah ada yang ngomong bin Riyah bin Adi. Kemudian bin Gurut, bin Razak, ibn Adi, bin Kaab bin Lu'ay. Ah ketemunya di Rasulullah dengan Kaab bin Lu'ay. Ketemunya dengan Rasulullah di Kaab bin Lu'ay. Karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, bin Kilab bin Murrah ya, bin Kaab bin Luay ya, bin Kaab bin Luay jadi ketemunya dengan Rasulullah Nasab atau gadis keturunan Sana Omar di Kaab bin Luay bin Ghalib Kaab bin Luay bin Ghalib Al-Gurashi Jadi Zainal Umar ini termasuk Guresh, ya, termasuk dari kaum Guresh, ya, karena itu dijelaskan di situ, Al-Qurashi, ya, dari kaum Guresh, bahkan Al-Hashimi, Al-Qurashi, Al-Hashimi, ya, menurut yang ada. Jadi Al-Qurashi Al-Hashimi, untuk apa menekankan? Pertama disebutkan yang A'am, yaitu Quraisy. Gureshnya A'am, umum ini. Dari mana Quraisy ini? Dari Hashim atau yang lainnya. Kemudian disebutkan yang khusus Al-Hashimi, nah, itu lebih khusus lagi. Nah, karena kalau Guresh belum tentu hashim, tapi kalau disebutkan hashimi itu pasti Guresh. Al Adawi, Al Adawi radhiyallahu anhu Kala Sayyidina Umar berkata ya, Kala Sayyidina Umar berkata Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Katanya Sayyidina Umar Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu bersabda Jadi Sayyidina Umar pernah mendengarkan Sabdanya Rasulullah Ini diantara beberapa yang didengarkan oleh beliau apa ini didengar oleh Sana Omar? Innamal a'malu bin niat Innama hanya saja Amal perbuatan bin niat tergantung niat Nah di sini ada perbedaan Arti innama, innamal a'mal Hanya saja perbuatan ada yang mengatakan sahnya, ada yang mengatakan sempurnanya. Nah, kalau yang mengatakan sahnya, sah, hanya saja sahnya ibadah itu tergantung dengan niat. Tapi kalau yang mengartikan sempurnanya berarti hanya saja sempurnanya ibadah tergantung dengan niat. Paham ya? Nah, kalau imam Syafi'i mengartikan dengan sah. Jadi sahnya amal ibadah tergantung pada niat. Tapi nggak semua ibadah tergantung pada niat. Ada yang tidak tergantung dengan niat, seperti azan. Nggak tergantung dengan niat. Mau niat nggak niat azan ya tetap azan. Yang penting sudah masuk waktunya gitu sudah masuk waktunya dia tidak niat adzan atau niat tetap sahada nih, oh, tidak nih boleh tidak niat, boleh meneng, tidak perlu, tidak perlu niat, sama juga mensucikan najis, pakaiannya najis disucikan, tidak niat mensucikan, tapi perbuatannya mensucikan, tapi tidak niat mensucikan, dia ya tetap suci pakaiannya, walaupun nggak tidak niat, jadi ini galiban kebanyakan atau pada umumnya tidak sah amal perbuatan kecuali dengan niat. Tapi yang lain seperti Imam Malik kalau nggak salah mengartikan sempurnanya. Jadi hanya saja sempurnanya amal ibadah itu tergantung niat. Karena itu wudhu nggak niat nggak masalah. Tapi nggak sempurna kurang sempurna menurut madhab lain. Tapi kalau kita kan nggak sah, sahnya ibadah dengan niat, maka wudhu tidak sah kecuali dengan niat. Tapi kalau menurut mereka sempurnanya dengan niat, walaupun nggak niat tetap sah. Lah amal perbuatan Ya sahnya amal perbuatan atau sempurnanya amal perbuatan bin niat. Ada yang mengartikan, ada yang mengartikan yang dimaksud oleh Rasulullah di sini artinya apa? Di ganjar pahala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Tergantung niat. Diganjarnya atau dibalasnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. manawa dan hanya saja setiap orang memiliki dari amal perbuatan apa yang dia niatkan masing-masing dari kita ini ada kesamaan ada perbedaan dalam niat ada yang datang niat untuk belajar untuk mengetahui untuk memahami untuk mendapatkan ilmu ada yang datang Wedding oh, kok ditakok ini tidak jawab apa orang teko takut nggak bisa jawab wes teko ay ce jawab atau ce tidak ditakoi jadi pertanyaannya seperti itu ada yang datangnya cuma untuk supaya nggak ditanyai kemana karena mungkin dianggap ustadznya fudul atau datang karena yang lain. Ya, bu kopi nih, nyutingi, ya tidak tahu, Jadi hasil tergantung niatnya. Wa in nama likul limriin mana? pak? Setiap orang itu memiliki niat masing-masing di dalam amal perbuatan. Kita sholat, walaupun kita mengucapkan lillahi ta'ala tapi berbeda-beda ada yang Lillahi Ta'ala nya bener bener, -bener Lillahi Ta'ala ada yang bukan karena Lillahi Ta'ala juga tapi juga karena yang lain apa Oh no, dulur tak incer dulurin dulu aku ya. jadi Lillahi Ta'ala ambil Liani itu loh nah, Lillahi Ta'ala ambil Liani lah berarti kan Lillahi Ta'ala nya enggak sempurna hmm. atau begitu juga yang lainnya lah masing-masing memiliki niat wa inna limriin mana hanya saja setiap orang itu memiliki niat di dalam amalnya Nah ini sudah jelas bahwa amal perbuatan itu tidak terhitung dalam syariat kecuali dengan niat Kemudian balasan orang yang melakukan amal ibadah atas ibadahnya atau atas amalnya tergantung niatnya baik atau buruk. Jadi inamal amalu bin niat itu sudah menjelaskan bahwasanya amal itu baru dihitung dalam syariat dengan niat. Wa inna malikul limri'in manawa Berarti orang yang melakukan amal Akan mendapatkan balasan Dari amalnya tergantung niatnya Kalau niatnya baik Dia mendapatkan balasan baik Kalau niatnya buruk dia mendapatkan balasan Buruk Walaupun dia melakukan ya, Tergantung niatnya Makanya dijelaskan di Berikutnya famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya atau untuk Allah dan rasulnya fa hijratuhu maka hijrahnya ilallah wa rasuli untuk Allah dan rasulnya. Keluar dari Mekah ke Madinah. Orang itu sudah disebut secara zahir apa? Hijrah. Bersama siapa dia hijrah? Bersama Rasulullah, mereka keluar dari kota Mekah ke Madinah bersama Nabi Lah, secara dohir dia dianggap hijrah, secara dohir Lah dari orang-orang yang hijrah kan bukan satu orang, banyak lah kalau yang hijrah tadi itu tujuannya Allah dan Rasulnya Maka ia akan mendapatkan balasan Sesuai tujuannya yaitu Allah dan Rasulnya Akan mendapatkan balasan sesuai tujuannya Jadi dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala Atau diterima dan diridhoi Kenapa? Tujuannya Allah dan Rasulnya Sehingga dia mendapatkan hal tersebut Tapi sebaliknya Waman kanat hijratu dunia Yusibuha au imraatin Yang kihuha Berarti Dari sekian banyaknya orang yang hijrah saat itu Gak semuanya untuk Allah dan Rasulnya Sehingga mendapatkan balasan atau pahala Dari niatnya ketika hijrah Yaitu pahala, keutamaan, kemuliaan Tapi ada yang lain niatnya Mungkin niatnya Rasulullah nggak langsung tutup poin dalam menyampaikan. Nabi pertama mengatakan apa? Dunia, Yusibwa. Hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi keluarnya dia dari kota Mekah ke Madinah bersama Nabi untuk mendapatkan dunia. Berarti ada apa? Target. Ini kalau di sana saya bakal dapat orderan lebih banyak dari Mekah. Karena apa? Di sana banyak saudara. Kalau di sini kan musuh. Misalnya ini. Mereka banyak bakal banyak order ke saya karena saya saudaranya. Berarti tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, tujuannya mengembangkan apa yang dimiliki dari usaha. Atau kalau ke sana banyak garapan, Karena belum ada masjid Mungkin bisa bikin kanopi nah. Untuk parkirannya Untuk teduhnya dan lain sebagainya Kan belum ada masjid nah. Kalau di Mekah kan sudah ada Ka'bah Di sana belum ada masjid nah, Ini melu Rasulullah Besok gak harap Garapan lagi. Nah, misalnya nih Misalnya Baru Nabi menyindir Dengan jelas Au imra'atin yang kiwa." atau hijrohnya karena perempuan yang dia ingin menikahinya jadi ada yang diincer nah, kebetulan yang diincer ini hijroh nah, kalau mau denganku ya hijrohlah gitu nah, dia hijrah bersama nabi keluar bersama nabi tapi tujuannya bukan allah dan rasulnya tapi tujuannya untuk mendapatkan si perempuan tadi itu nah, gampangannya perempuannya nggak mau tinggal di mekah maunya di madinah kalau kamu mau denganku ya hijrah Dia keluar ikut Bukan untuk Allah Bukan untuk Rasulullah Tapi tujuannya untuk perempuan yang dinikahinya Dalam riwayat Bukan yang kihuha tapi ya tazawwajuha Fahijratuhu Ilamaha hajaru ilai Maka Pahala hijrahnya Atau balasan hijrahnya ya sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa dunia? Yes itu balasannya dia. Itu yang akan dia dapat. Tujuannya perempuan untuk dinikahi. Yesus itu yang dia dapat. Kemuliaan, keistimewaan dari Allah, pahala, derajat gak dia dapatkan. Ampunan dosa gak dia dapat. Dia dapat hanya sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau yang untuk Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan dosa, Mungkin bisa mendapatkan lebih dari itu, dunia dan yang lain sebagainya, dan itu terjadi. Yang tujuannya untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya datang gak punya apa-apa di Madinah dia, dipersaudarakan sama Rasulullah, dengan sahabat Ansor. Setelah itu, yang gak punya rumah jadi punya rumah, yang gak punya istri jadi punya istri, padahal tujuannya bukan itu, tujuannya dia untuk Allah dan Rasul-Nya tapi dapat yang lain. Kalau yang ini enggak, karena tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, jadi dia dapat sesuai tujuannya. Antara dapat sesuai tujuan atau enggak dapat. Tapi kalau itu karena untuk Allah dan Rasulnya, bahkan dapat yang tidak diinginkan. Dia enggak inginkan dunia, tidak dia inginkan perempuan, istri, tapi dia dapat. Beda kan ya? Yang untuk Allah dan Rasulnya dia mendapatkan pahala, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ampunan dosa, kemuliaan, bahkan mendapatkan yang tidak dibayangkan olehnya. Dunia, harta, perempuan, dapat semua. Dan itu bisa kita lihat yang dipersaudarakan, yang punya dua kebun, satunya dikasihkan saudaranya. Yang punya dua istri, istrinya dicerai, Idahnya selesai dikawinkan dengan dia disuruh milih, malah lebih cukup karena belum ada hayat hijab. Bisa ngelihat masih bebas, eh, dua istriku, kamu milih yang mana, kamu seneng yang mana, seneng yang ini ya. Sudah, ini aku cerai, aku cerai untukmu. Cerai selesai, masa idahnya dirapi, suruh milih kalau kita kok milih tak tolek naik kan tolek naik no, sing elek elek wis iki lo, atau misalnya dua buru buruku rabin oh no, ini ndak disuruh milih kita mau melepas emo apa meneng pas untuk sing ayu meneng kata ngelepas untuk saudara untuk saudara kandung nggak mungkin apalagi saudara yang diikatkan karena Allah dan Rasulnya tambah. Tapi lihat para sahabat. Enggak. suruh milih, milih sing dikon. Misalnya ini ayu, seksi putih, Gak peduli dia. Gak bernilai untuknya. Karena apa? Dunia perempuan itu termasuk daripada dunia. Perempuan termasuk daripada dunia sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Ad dunya mata wa khairu mata'iha al mar'atu shaliha dunia itu sebagai barang. Nah, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah barangnya dunia itu apa? Perempuan. Kita membaca ayat Zuyin alinasi Hubbus syahawati minan nisa Termasuk dari dunia itu. Minan nisa, perempuan, istri Dunia Para sahabat tuh menghargai dunia, dunia di bawah kakinya Bukan di atas kepala bukan dalam hati di bawah kaki nggak berharga pilih pilih yang ayun kemudian dia nyusul enggak tak cerai untukmu enteng ringan udah dapat dia lengkap dapatnya selain pahala ampunan dosa dapat perempuan untuk dinikahinya tapi yang tujuannya bukan Allah dan Rasulnya antara dapat sesuai tujuannya atau nihil nggak dapat apa-apa. Oh gambarannya dia kalau ke Madinah ini bisa garap, ini bisa garap itu dapat orderan ini dapat orderan itu ini dan itu ternyata sampai Madinah tong nggak dapat apa-apa akhirnya. Ataupun kalaupun dapat is dapat itu nggak dapat yang lain dapat hanya itu bisa nggak dapat begitu juga perempuan dan yang lain sebagainya. Nah, ini nabi mengetahui. Nabi menyampaikan ini karena mengetahui ada salah satu sahabat yang ikut hijrah, tujuannya untuk dapatkan perempuan. Makanya, hadis ini dinamakan dengan "umu kes". "Umu kes" karena perempuan itu namanya "umu kes". Jadi, ceritanya gini. Karena fina rojulun Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud Ada di antara kita dahulu Seseorang laki-laki Khotoba imro'atan meminang seorang perempuan Yuko umukes Disebut perempuan itu Umukes Dikenal dengan umukes Fa'abat antatazawajahu Hatta yuhajiro Umukes ini menolak untuk dinikahi oleh seseorang itu, sehingga berhijrah orang itu berhijrah baru mau hmm. fahajar, maka hijrah dia faza maka dinikahi umukes itu fakunanusami muhajir umukes sehingga hadis ini atau orang itu dinamakan oleh para sahabat muhajir umukes. Huh? Jadi orang yang hijrah untuk umum, ada yang mengatakan namanya Kotila. Ada yang namakan perempuan itu namanya Kotila, nah, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hadisnya. Nah, dalam perkataannya, dalam ucapannya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man hajara yabtaghi syai'an fa inna ma lahu mithlu ajri rajulin hajara li yatazawwaja imra'atan yuqalu lahu ummu Qais, fa lahu muhajir ummu Qais." Kalau ada orang hijrah dalam hijrahnya bukan menginginkan Allah dan Rasulnya tapi menginginkan sesuatu hanya saja Untuknya seperti pahala seseorang yang hijrah untuk menikahi seorang perempuan yang disebut dengan muhajir umu umu Qais. Jadi intinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu lakukanlah untuk Allah dan Rasulnya atau karena Allah atau Rasulnya bukan karena yang lain. Dan ini hadis menggambarkan kepada kita Kalau kita untuk Allah Untuk Rasulullah Karena Allah atau karena Rasulullah Kita tidak hanya mendapatkan pahala Tapi justru mendapatkan yang lain Yang tidak ada di dalam Bayangan atau pikiran kita Itu kalau sudah murni untuk Allah dan Rasulnya Dia akan mendapatkan Di luar bayangannya Di luar Apa Yang di pikirannya di luar itu dia akan mendapatkan lebih tapi kalau dia tujuannya itu selain Allah selain Rasulullah bukan untuk Allah bukan untuk Rasulullah dia tidak mendapatkan apapun mungkin hanya sesuai tujuannya atau bahkan tidak mendapatkan apapun rugi kan akhirnya huh? rugi nah, karena itu kalau kita melakukan ibadah untuk Allah dan Rasulnya kegiatan apapun untuk Allah dan Rasulnya. Lah hadis ini mutafakun ala sihati. Jadi sepakat ahlu hadis kesahan riwayat hadis tersebut ya, dari rawi ke rawi. lah hadis ini yang ditulis oleh imam munawawi yaitu diriwayatkan oleh imam muhadithin pemimpinnya ahli hadis yaitu kalau singkatnya imam bukhari dan imam muslim tapi disebutkan di sini imam bukhari itu namanya julukannya abu abdillah julukannya abu abdillah namanya muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba al-Jufi al-Bukhari Abu Abdullah namanya ah julukannya namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah La Bardizba ini Majusi Beragama Majusi penyembah api Ya, Bardisba Buyut ya buyut ya, Buyutnya Imam Bukhari itu Beragama Majusi Penyembah api Tinggalnya di Bukhoro, ya, Mughira bin Bardisba Al-Ju'fi ya, Al-Ju'fi Bukhara itu Rusia ya, ya, Wilayah Rusia Kemudian yang kedua Abdul Hussein julukannya namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Qushairi an Naisaburi Naisaburi namanya daerah juga radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma mudah-mudahan Allah meridai keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mana hadis ini diriwayatkan oleh keduanya fi kitabai fi hima di dua kitab keduanya jadi masing-masing punya kitab Imam Bukhari hadisnya dinamakan sahihul bukhari kalau Imam Muslim dinamakan sahih muslim Nah, keduanya meriwayatkan hadis ini hadis yang sama di kitabnya masing-masing. Imam Bukhari di kitabnya Sahih Bukhari, Imam, Nawar, Imam Muslim di kitabnya Sahih Muslim. Yang mana keduanya yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim asahul As kutub al-musannafah. Paling sahnya kutub yang dikarang artinya paling Ya, bisa dikatakan paling sempurna, paling komplit, atau paling bagusnya kitab yang di karang. Ya. Dari apa-apa yang ada, eh, apa karangan yang yang ada itu hadis ber pertama. ya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bisa menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, dalam beramal, dalam berbuat, dalam beribadah, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Mudah-mudahan Allah hilangkan keinginan tujuan selain Allah dan Rasulnya dari hati kita dari diri kita amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa Bismillahirrahmanirrahim qul